بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. حضرات الكرام kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah ini kita dapat berinteraksi, yang mana mudah-mudahan interaksi kita walaupun on air dapat membawa keberkahan untuk kita semua, yang mana pada kesempatan yang baik ini yaitu dalam kajian Badan Wakaf Al-Quran kita saling berbagi untuk mengingatkan dan mengajak kepada amal kebajikan dan amal soleh. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat, bi anna lahum ajran kabira. Yang mana Allah mengatakan, sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, yang memberikan petunjuk, membawa kepada kita pada jalan yang benar-benar lurus. Wa yubashshirul mu'minin, dan yang memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Alladzina ya'maluna sholihat, yaitu orang-orang yang mengerjakan amal kebajikan atau amal soleh, bahwa sesungguhnya bagi mereka pahala yang sangat besar. Hadirin rahimakumullah, Allah menciptakan manusia sebagaimana Allah pun memuliakan mereka dengan tuntunan yang mengatur segala aspek kehidupannya. Dan Allah menurunkan Al-Kitab, Al-Quran yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman dan tuntunan. Dan tentunya wajib dan menjadi
keimanan untuk kita semua mengimani Al-Quranul Karim sebagai pedoman pegangan untuk kita menjalani kehidupan. Untuk kita bisa mengimplementasikan atau merealisasikan apa-apa yang telah Allah turunkan di dalam Al-Quran, maka sudah seharusnya harus bagi seorang mukmin untuk mempelajari, memahami, mengamalkan Al-Quran beserta isi dan atau kandungan-kandungannya. Bahkan Allah mensifati, Allah mengkiaskan dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman bagi hidupnya, yang berinteraksi terus-menerus dengan Al-Quran, yang setiap waktunya diisi dengan membaca Al-Quran, yang di dalam dirinya timbul rasa kecintaan kepada Al-Quran, Allah mensifati mereka sebagai ahlullah wa khosatuhu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga. Ini kiasan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga dari golongan manusia. Maka para sahabat bertanya, qalu manhum ya Rasulullah? Sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahlul Quran, yaitu ahli Al-Quran. Hum ahlullah wa khosatuhu. Mereka adalah keluarganya Allah, orang-orang terdekat, orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah. Kenapa demikian? Kita sangat diharap, dianjurkan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Ada dua garis besar yang mudah kita ingat. Tentunya Al-Quran merupakan petunjuk dalam kehidupan. Apa yang dikatakan petunjuk dalam kehidupan? Sebab di dalam Al-Quran terdapat isi kandungan-kandungan hukum-hukum yang apabila kita laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu yang terkait individu, berkeluarga, bermasyarakat, bahkan isi kandungan yang mengatur tentang bernegara, ketika itu diterapkan, maka akan membawa kepada keberkahan, kebahagiaan bagi orang-orang yang menjalankannya. Dan yang kedua, sebagaimana tadi ayat di atas, alladzina ya'maluna sholihat, yaitu bagi orang-orang yang mengerjakan kebajikan, bagi orang-orang yang mengerjakan amal soleh, bi'anna lahum ajran kabiro, maka sesungguhnya bagi mereka adalah pahala atau ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Al-Quran harus tertanam dalam diri kita. Sebab Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Fathul Bari, beliau menjelaskan bagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mahabbatullah, cinta kepada Allah, illa bi ta'atihi. Wujud cinta kepada Allah adalah dengan taat, dengan syariat-syariatnya. Wala sabila ta'ah illa bimutaba'ati rasulillah. Dan tidak ada jalan menuju kepada ketaatan kecuali kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita meyakini apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan,
baik itu perkataan, perbuatan, atau takrir, tidaklah berdasarkan hanya keinginan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan suatu perkataan. Yantiku anil hawa berdasarkan keinginan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. In huwa illa wahyu yuha. Tetapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu di antara tanda cinta kita kepada Allah, maka kita harus cinta kepada kitabullah, kepada Al-Qur'an wa sunnatuh Rasulullah. Tanda cinta kita kepada Allah, maka kita min alamati hubbillah, yakni hubbil Qur'an. Kita mencintai Al-Qur'an. Wa min alamati hubbil Qur'an hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda kita mencintai Al-Qur'an, kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Ahlul Qur'an diberikan kedudukan derajat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, baik ketika dia hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Bahkan Al-Imam Isa bin Yunus dalam kitab Akhlak Ahlul Quran, beliau mengatakan, yaitu tentang ciri-ciri Ahlul Quran, keutamaan orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Di antara yang beliau katakan, yaitu basirom bizamanihi wa fasadi ahlihi, bahwa yahzaruhum ala dinihi mukbilan ala sa'nihi mahmuman bi islahi ma fasada min amrih hafizun li lisanihi mumayyizan li kalamihi in takallama takallama bi ilmin idza ra'a al kalam sawaban wa in sakata sakata bi ilmin idza kana sukutu sawaban. Ya, ini beliau menjelaskan tentang Ahlul Quran, yang mana ciri-cirinya adalah keutamaan orang-orang yang mencintai Al-Quran, yang di dalam hatinya, dalam dirinya, dalam pikirannya, dalam jiwa raganya Al-Quran tertanam, yaitu memiliki basiroh. Apa itu basiroh? Yaitu pandangan yang tajam atas keadaan zamannya dan kerusakan yang terjadi pada penduduk waktu itu, atau keadaan dan kerusakan-kerusakan penduduknya. Jadi Ahlul Quran ialah sosok yang memperingatkan mereka. Basiron, ya, tadi bahwa yahzaruhum ala dinihi, yang memberi peringatan dengan ajaran dinnya, dengan ajaran agamanya, agar penduduk tersebut kembali kepada ajaran-ajarannya untuk mengamalkan syariat-syariatnya. Sebab din adalah ad-din akidatun aqliyatun yanbasiku biha anin nizam, bahwa agama adalah akidah yang didasari oleh akal, yang melahirkan peraturan-peraturan, baik itu peraturan yang mengatur masalah ibadah, masalah muamalah, masalah ekonomi, iktisodiah, bahkan masalah kita bernegara. Ahlul Quran, mereka disibukkan dengan memperbaiki apa yang manusia rusak. Atau para Ahlul Quran mensibukkan dirinya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi di masyarakat. Ahlul Quran menjadi orang-orang yang selalu menjaga lisannya. Mereka akan berkata perkataan-perkataan yang mengajak kepada manusia untuk
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata untuk selalu beramar ma'ruf, mengajak kepada kebajikan-kebajikan. Dan ketika melihat kemungkaran, mereka berkata akan mencegah kemungkaran-kemungkaran itu. Itu di antara salah satu keutamaan para ahlul Quran. Bahkan diamnya pun Allah memberikan kemuliaan. Maka tatkala mereka diam, ya, tatkala diam maka mereka diam bukan karena tidak tahu, tetapi mereka diam karena ilmu. Sebab bagi ahli Al-Quran, ketika dia diam, itu adalah kebenaran baginya. Namun ketika mereka melihat kemungkaran, maka tergugahlah dirinya untuk mencegah daripada kemungkaran tersebut. Ini di antara salah satu perkataan ulama dari Imam Isa bin Yunus dalam kitab Akhlak Ahlul Quran. Beliau menjelaskan sebagaimana yang tadi kita katakan. Untuk itu, mari pada kesempatan yang baik ini, watawasaw bil haqqi, watawasaw bil sobri, watawasaw bil marhamah. Kita sebagai kaum muslimin untuk saling mengingatkan, mewasiatkan, watawasaw bil haqqi, untuk kita mengingatkan kepada jalan kebenaran. Jalan kebenaran yaitu dinul Islam. Watawasaw bis sobri, untuk kita saling menasehati untuk saling bersabar. Watawasaw bil marhamah, dan agar kita sesama muslim untuk saling berkasih sayang. Sebab jam'ul kalimah min usuluddin, bahwa kalimat persatuan di antara seluruh kaum muslimin adalah perkara pokok yang harus kita kedepankan. Dan yakinlah, ketika kesatuan kaum muslimin itu bisa terwujud, yang didasari akidahnya, yang didasari oleh keimanannya, yang mana sumber daripada agama ini adalah Al-Quran, As-Sunnah, ijma sahabat atau ijma ulama atau qiyas syar'i, ketika kita bersatu dalam masadirul hukmul Islam, dan ketika hukum-hukum Islam itu diterapkan tanpa ada perpecah belahan di antara kita kaum muslimin, maka insyaallah kejayaan akan didapatkan oleh kaum muslimin di dunia ini, dan tentunya kebahagiaan dan keselamatan di akhirat pula. Mungkin itu saja yang dapat kita saling berbagi pada kesempatan yang baik ini. Insya Allah nanti kita akan berlanjut di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini merupakan menjadi majelis ilmu. Majelis di mana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara salah satunya yaitu bahwa idza marartum bi riyadil jannah, apabila kalian melewati suatu taman-taman surga, marartum bi riyadil jannah fartau, maka nikmatilah taman tersebut. Apa yang dimaksud nikmati? Kita merasa nikmat dengan taman surga tersebut. Apa yang dimaksud dengan menikmati? Ya ini halakul ilm, yaitu halakoh, atau di dalamnya terdapat pengajian ilmu, kajian-kajian ilmu. Ini yang dimaksud halakotut zikri. Halakotut zikri bisa dikatakan ketika kajian tersebut terkandung di dalamnya ada kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dan di situ kita membahas ilmu-ilmu agama. Dan pada kesempatan yang terakhir, Al-Fakir ingin mengatakan, ayo, kewajiban menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim, dan kewajiban tersebut terbebankan sampai ajal datang atau sampai kematian. Sebab
utlubil ilma minal mahdi lallahdi. Dan jangan ragu, barang siapa orang yang di dalam hatinya telah gemar untuk menuntut ilmu, maka itu merupakan suatu kebaikan yang telah Allah karuniakan kepada kita. Sebab tidak semua orang bisa mendapatkan atau merasakan nikmatnya bagaimana menuntut ilmu, terlebih ilmu agama. Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwafiq ila qawamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus kajian BWA Cabang Bogor. Terima kasih.